teman-teman. Video kali ini kita akan ke rumah Buningsi. Kita akan melihat-lihat keadaan rumah Buningsi karena sudah jadi, dan kita akan juga menyerahkan donasinya semuanya ke rumah Buningsi. Dan sebelum kita ke rumah Buningsi, saya akan cuci muka dulu teman-teman. Cuci muka karena memang sebelum aktivitas itu kita harus bersih dulu, kita harus cuci muka supaya pas keluar rumah itu kita fresh mukanya. Dan saya itu cuci muka pakai dengan Scarlett, pakai Glow Tening Serum dari Scarlett, dan ini untuk mencerahkan, untuk membuang bekas jerawat, dan yang pasti ini bagus banget dan produknya sudah Bepom juga. Nah, ini kita pakai langsung aja ya. Oke, semua sudah selesai. Saatnya kita berangkat ke sana. Ini sajadah dan Al-Qur'an, program yang koperasi BMI galakan terus menerus tiap tahun, 1000 dalam setahun. Nah, lihat kamera, anak senyum. Ya. Halo. Assalamualaikum. Ciao, Begadang. Ini lucu nih. Gimana Bu Ningsi kabarnya? Sehat. Pak Yanto gimana kabarnya? Wih. Puasa gak? Hah? Enggak. Masuk. Iya, masuklah. Sehat apa? Sehat tuh. Sehat tuh. Itu apa? Itu makanannya enggak ada lagi ya? Enggak ada. Hah? Tadinya mau ini mau pindah ke sono tadi katanya. Mau pindah ke sono. Oh, sekarang? Iya, mau sekarang pindahnya? Belum ada airnya. Belum ada airnya. Tinggal besok. Ya udah, nanti pindahnya enggak sama saya, enggak apa-apa ya. Iya, tinggal besok. Ya udah. Yuk. Iya, tinggal besok. Iya, besok. Ininya airnya biar kalah dulu, besok ya aja ya. Iya. Ya udah, aku buka sepatu ya. Kok udah kotor lagi sih? Berarti pas kita beli besok. sapu sama beli pelan tuh kan. Feeling saya udah kotor lagi kan tuh. Oh, udah kotor lagi tuh. Aduh, Bu Ningsi, gimana ini? Lengket nih kaki saya nih. Gimana nih Bu Ningsi nih? Wah, Pak Yanto udah bersihin. Udah Pak Yanto enggak apa-apa. Besok ya? Besok apa? Enggak, besok pindah ke sono ke rumah sendiri. Ya udahlah. Rumah sendiri. Heeh. Oh, enggak kunci tuh. Licin kan? Licin. Sini aja ya, saya di sini biasa ya. Gimana kabarnya Bu Ningsi? Sehat. Sehat. Iya, kok ada sehat alhamdulillah. Sehat dong. Woi, saya mah dari pagi. Oh, dari pagi. Kenapa Pak Yanto enggak ikut peresmian tadi? Oh, cari uang dulu. Iya. Bu Ningsi gemukan sekarang? Hah? Gemukan? Iya, sehat. Gemukan sekarang. Makan terus ya? Masih makan mah sedikit. Kan mah sedikit ya? Heeh, sedikit sama nasi. Terus bayinya gimana bayinya? Sehat. Bayinya sehat. Heeh. Ya udah, alhamdulillah kalau kayak gitu. Iya. Jadi uli pindah meranannya besok. Antara besok sama besoknya, mungkin ntar kan diberesin. Pokoknya nanti tunggu aja. Tunggu aja nanti selesai airnya, mungkin airnya lagi diurus kali. Iya, biar ada airnya dulu ya. Biar ada airnya dulu, ya. Biar ada air buat mandi. Iya, kuncinya sih, iya biar ada airnya dulu. Jadi teman-teman, sekarang kita udah ketemu langsung nih sama Bu Ningsi. Bu Ningsi kabarnya baik dan makin gemuk. Ketawa tuh. Ketawa. Siapa namanya jadinya Pak Yanto? Putri Lestari. Oke, siap.
Jadi doain semoga Putri Lestari bisa tumbuh sehat dan apa yang dicita-citakan tercapai ya. Sekarang udah berapa minggu? 3 minggu ya? Entau, ada mas-mas ya? Nah, iya. 3 minggu. Ijalnya dodok kan. Jadi itu sanyonya udah ada air, enda udah ada airnya. Iya, ya, itu nanti. Baru kita kok Ijal bantoni kita nyebrang merana. Ngerti orang yuk bahasa Jawa. Itu nanti mindahnya. Aku lagi ngomong. Iya. Ya, terus masih suka keluar gak? Enggak, di rumah aja. Benar. Iya, di rumah. Benar. Iya. Benar. Iya, di rumah. Di rumah aja. Iya, di rumah aja kan ngurusin bayi. Ngurusin bayi ya. Iya, kasih yang diurus di kan susu botol, di susu. Itu udah berantakan lagi tuh. Iya, itu juga dibantu-bantuin sama Rani. Kan ada Rani yang perawan itu, udah perawan. Udah perawannya. Iya. Ya udah. Jadi saya kesini mau minum dulu. Mau deh. Ya, puasa. Mau deh. Udah, buring sih udah. Saya mau ngomong dulu, mau. Halo, Dede. Dede Putri. Ih, melek dong. Mirip Rani ya? Mirip Rani loh. Sumpah mirip Rani loh. Mirip banget Rani loh. Mirip banget Rani loh. Wis ada airnya sampai ke uli dinggon ya. Itu lagi. Lalu. Aduh. Pak Ento gimana hari-harinya buring sih? Biasa aja seperti dulu. Apa Mimi? Selamatan dulu buat di situ, yang di situ. Tapi bahasanya iya, bikin gawe uduk tak apa? Iya, kok akan. Oh iya, selamatan. Bikin uduk tak apa seanani ya. Ya udah. Kok masih antus sing bantoni masa? Iya. Ya udah. Iya. Mau kapan sedekahnya makanya? Mumpung dia bakal dana banyu usahanya nih gini. Baru ya nanti ya. Ya udah tenang aja nanti Kak Ijal yang ngurus. Air udah ada baru kita di sono lagi. Iya, sedekahan. Ya wis pengen tempati rumah dewe. Ya. Jadi gini Bu Ningsi. Ucapin terima kasih dong sama teman-teman, sama koperasi BMI Syariah, sama relawan semuanya udah bantu Bu Ningsi dan keluarga. Rumah Bu Ningsi juga udah lebih bagus, lebih layak gitu. Coba ucapan terima kasihnya. Terima kasih. Terus apa lagi? Kepada semua. Siap gimana lagi? Terus apa lagi? Relawan bantu kami. Terus gimana lagi? Semoga semuanya. Semoga semuanya sehat. Terus. Bu Ningsi janji. Janji apa dulu? Saya janji. Janji. Tidak akan. Mengotori rumah. Baru lagi mengotori rumah baru lagi yang saya tempati sekarang. Nah, kalau saya mengotori lagi, saya dibawa lagi sama Bang Adik. Coba? Enggak mau. Kalau mengotori lagi dibawa lagi nanti. Enggak mau. Dibersihin. Tapi ya, dibersihin ya. Iya, dibersihin di pel. Nanti dicek sehari sekali. Iya. Jadi teman-teman, saya di sini terima kasih banyak atas semua yang peduli sama Bu Ningsi, donatur-donatur Adi Fuafi yang peduli sama Bu Ningsi. Saya ucapkan terima kasih banyak semuanya. Dan ini kita nyamperin Bu Ningsi, mau nanya kabarnya Bu Ningsi, dan kita mau menyerahkan finalnya donasi semua yang teman-teman salurkan kepada saya untuk Bu Ningsi. Jadi total donasi Bu Ningsi semua itu kan ada 2.850. Nah, pada saat penyerahan awal itu kita beli kompor gas, kita beli apa? Kipas angin, terus beli sembako-sembako semuanya itu kita ambil 1.200. Jadi ada sisanya berkurang itu dari 2.850 ke 1.200, sisa 1.650. Nah, 1.650 kemarin diambil lagi kurang lebih sekitar 400-an. 300 atau 400 gitu. 300 kalau enggak salah 300. Nah, 300 kita serahkan lagi ke Bu Ningsi, kita serahkan lagi ke Bu Ningsi untuk beli sembako lagi ya, sembako terus peralatan-peralatan bayi sedikit. Susu bayi, ya kan waktu itu beli ya, susu bayi ya? Ada satu biji doang. Iya, susu bayi, tapi ada kan? Iya, ada satu biji. Iya, susu bayi. Masih ada gak? Dulu mah gak ada susu bayinya. Dulu itu ya, dulu beli kan ya SPGM? Beli dulu. Enggak, gak ngeliat. Beli dulu. Beli ada. Terus Pampers, kan? Tapi susu bayi gak ada.
Cobain enggak ada ya? Enggak ada. Lupa saya. Minta dibeliin. Jangan, ada aku, ada aku. Oh, ada bukan. Pak Yanto. Bukan minta dibeliin, enggak ada. Enggak ada ya? Oh iya, lupa ini. Saya lupa. Pampers yang ada ya? Iya. Pampers ada. Ya udah, sekarang gini. Sekarang enggak minta dibeliin. Sekarang penyerahan donasi sekarang kita serahin semuanya ke Bu Ningsih. Itu saya udah beliin sembako. Jadi atas kita udah berdiskusi juga sama relawan sini bahwa memang kita nyerahinnya itu lewat sembako buat jangka panjang Bu Ningsih. Soalnya kalau misalnya uang nanti Bu Ningsih malah dipakai yang enggak, maksud dibeliin apa-apa gitu loh, kita enggak tahu. Itu kan. Nah, sekarang kita udah beliin itu tuh. Apa namanya? Pampers 2 biji, iya. Terus alat-alat mandi, tisu basah. Iya. Terus ada kue lebaran juga nih, ada kue lebaran. Terus ada beras juga 3 karung. Terus 3 karung kecil, terus ada telur juga sama alat-alat ini apa? Sapu, pelan sama minyak. Minyak sama sirup buat nanti apa? Bu Ningsih mungkin ya. Minum-minum ya. Sama ada mie 1 kardus. Tapi mie 1 kardus itu nanti Rani yang megang. Iya, Rani yang megang. Rani yang megang ya. Jadi nurut aja. Jangan dipinta mulu. Atau enggak Kak Ijal yang megang nanti? Hah? Nanti Kak Ijal yang megang. Mau enggak? Hah? Mau enggak Kak Ijal megang? Rani aja ya, udah. Ini saya serahin semuanya. Ini saya serahin semuanya. Diterima enggak? Terima. Terima ya. Diterima. Itu ada nanti sapu sama pel, disapu terus. Buat di sini atau di rumah baru terserah deh, yang penting disapu. Iya. Yang bersih. Iya. Ya. Iya. Iya. Jadi kita udah serahkan semua dan terus ini ada uang sisa. Ada uang sisa untuk Bu Ningsih. Iya. Ya. Untuk Bu Ningsih ini saya enggak ambil spesial pun, ini ada kembaliannya juga, ada recehan-recehannya. Ini untuk Bu Ningsih. Tapi saya enggak serahkan ke Bu Ningsih. Saya serahin ke yang kita percaya, iya, Kak Ijal. Nanti uang ini buat beli anting putri. Ya. Nanti buat beli anting. Ya, enggak apa-apa ya. Ini saya serahin lagi ke saya serahin dulu ke Bu Ningsih. Bu Ningsih kasih saya. Saya serahin lagi ke Kak Ijal ya. Nanti saya serahin ke Kak Ijal enggak apa-apa kan? Nanti dibeliin buat anting. Beli anting ini. Iya. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Amin ya Allah, amin amin, Pak. Ini Kak Ijal minta tolong nih. Ini nanti minta tolong dibeliin cincin atau apalah beli anting, gitu. Iya. Iya, benar. Iya, iya, betul boleh lah. Gitu aja ya. Itu sisa dari kita belanja tadi. Kan ditindik sama disuruh sekalian buat beli anting. Ntar, itu dari sisa belanja tadi dan ya udah ini sudah kita serahin semuanya. Doain juga semoga Bu Ningsih sehat, anaknya tumbuh kembang juga lebih baik lagi, dan Pak Yanto juga lebih giat lagi cari rezekinya untuk si buah hati, dan Pak Hamimi juga sehat dan dapat istri lagi. Mau dapat istri lagi gak Pak Hamimi? Mau dapat istri lagi gak? Ditanyain. Mau dapat istri lagi gak? Istri, mau istri gak? Iya, istri. Mau gak? Enggak ada yang mau. Mau lah kalau Pak Mimi mau tanggung jawab mah. Ya udah. Bu Ningsih, kita pamit. Terima kasih ya. Sama-sama. Doain semoga sehat ya Pak Yanto ya. Nanti insya Allah kita nengok-nengok ke sini lagi. Ada terlalu ikini jati kan badannya ada pindah ke situ ya, ke rumah itu ya. Iya. Iya, ntar kalau pindah barengan ini bantuin lah saya atau saya kan. Laku, iya, bantuin dong, harus dibantuin. 3 hari lagi bisa naik ya, bisa dinggoni. Iya. Nanti kita nengok-nengok ke sini ya. Iya. Pokoknya Bu Ningsih sehat semuanya. Iya, ntar bantu ini kalau pindah kan 3 hari lagi. Iya. Kalau udah air udah ada ntar suruh bantu-bantuin. Iya. Maaf ya, saya nggak bisa bantuin buat pindahan ya. Nanti mau Pak Yanto aja ya. Oke? Oke ya? Ntar iya. Ya udah, sip. Ya udah, kita foto dulu yuk. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Doain semoga sehat selalu dan tidak ada... apa sih namanya? Bukan tidak ada. Semoga semuanya sehat ya. Jadi saya Arif Afif, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.